Yonce Lokbere, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya berhasil ditangkap tim gabungan TNI Polri pada Rabu 5 April 2023 kemarin. Yonce terlibat dalam aksi pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air pada 7 Februari 2023 lalu. Kasatgas Gakumda Maecartens Kombes Pol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan tersangka YL terlibat dalam beberapa aksi kejahatan, antara lain pada 2021 pembakaran Camp De La Rosa, 2 Februari 2021 terlibat aksi kontak tembak dengan TNI Unif Rider 700 di Mapem Duma. Selain menangkap YL, Satgas juga berhasil mengamankan senjata api dan ratusan butir amunisi serta sejumlah barang bukti lainnya di markas KKB di Kalisimal, Kabupaten Duga. Barang bukti tersebut satu pucuk senpi panjang AR-15, satu pucuk GLM, satu pucuk senpi pendek FN, tiga buah megasen senpo pendek jenis HS-9, satu pucuk senapan angin. Satu buah peluru GLM, amunisi 5,56 berjumlah 360 butir, 14 buah megasen senpi panjang, 5 buah HT ICOM, 4 buah cas HT, 1 unit laptop, uang tunai Rp620.000, 1 unit teropong, 1 buah kamera Canon, 3 buah teleskop, dan 1 buah radio SSB. Kemudian ditemukan juga 1 unit HP satelit, 14 butir amunisi revolver, 20 butir amunisi HS-9, 1 buah parang, 1 buah gulungan kabel optik. Kemudian 15 buku catatan, 4 buah pulpen, 10 butir amunisi hampa, dan 2.000 butir amunisi senapan angin. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!